Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut, mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren Tiga, dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP, dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice collaborator. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Ricky dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari tiga tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya.